Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Nara Auto. Nara Auto main lagi teman-teman ke gudang Derosa Auto. Siap. Udah 9 hari nggak kesini teman-teman. Pastinya kita bakal updatein lagi mobil-mobil apa aja yang ada di sini. Terutama teman-teman yang cari kijang lagi ada ready. Oke. Serena masih tetap ada. Masih ada. Xenia juga. Zebra ada. Jadi lengkap banget, nanti di belakang juga ada kuda, mobil kuda. Apa tuh? Kuda ya. Troper. Sama troper teman-teman. Kita bakal bahas nanti mobilnya satu persatu bareng sama Kang Aji Deddy. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Bang Vincent juga sehat dong. Alhamdulillah. Yeah. Kita masih bersyukur aja. Betul. Apapun itu, nikmat yang dikasih ya kan. Betul. Itu dia. Harus. Syukur itu adalah wujud. Betul. Penghambaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betul. Kalau bersyukur insya Allah nanti ada lah, pasti bisa lah cukup. Betul. Yang penting cukup ya. Betul. Yang penting cukup. Jangan betul. Dan tidak terlalu kurang, tidak terlalu berlebihan. Betul. Pas-pas aja betul, ya. Betul. Okay. Seperti abang kan. Bisa jadi. Berlebihan. Apa ini? Hidup macam apa ini? Lengkapnya showroom alamat ada di mana? Baik, untuk alamat kami. Saya duduk ya. Tepat di Jalan Kapling Perkebunan 3 nomor 501. Oke. Ini masuknya di daerah mana? Daerah kelurahannya untuk di sini tuh di Jalan Kapling Perkebunan 3 nomor 501, Kelurahan Panunggalan Barat. Panunggalan Barat. Kecamatan Cibodas. Tangerang ya? Maksudnya Karawaci, Kota Tangerang. Jadi teman-teman yang dekat daerah Tangerang dan sekitarnya mampir aja ke sini enggak apa-apa. Bener. Bebas ya? Silakan. Silakan cek unit sepuasnya, bawa mekanik juga. Betul. Boleh. Betul. Untuk nama teman saya ya. Boleh berapa? Boleh. Telepon Vincent apa teman saya? Oh, saya ya. Oh iya. Didi Dores. Didi Dores. Didi. Agak boleh. Berapa? Nomor teleponnya. 0811-947-7161 serta 0816-287854. Ada dua nomor telepon teman-teman, langsung aja dihubungin salah satunya. Kalau yang satu agak slow, ke yang satunya lagi. Betul. Ya. Masih bisa teman-teman. Allah, jadi aman banget. Luar kota bisa Bang Didi? Insya Allah juga kita udah bekerja sama dengan beberapa ekspedisi ya. Hmm. Yang terpercaya dan insya Allah pasti digaransikan. Aman ya? Aman. Jadi unit teman-teman dikirim, insya Allah pasti nyampe. Dan insya Allah pasti langsung nyampe di garasi teman-teman. Betul. Ya. Itu yang pasti ada ongkos kirimnya ya. Betul, itu kan sesuai. Nanti sesuai tinggal diomongin aja. Domisilinya sobat-sobat semua. Itu dia, jadi teman-teman nanti gampangnya seperti itu. Betul. Nah, untuk teman-teman yang mau ngecek langsung ke sini, boleh datang aja langsung. Boleh. Bawa mekanik atau mau test drive juga, silakan ya. Betul. Oke, cash aja atau bisa kredit terakhir? Cash aja dah. Cash aja ya. Iya, kredit dulu. Dibantu, tapi leasing teman-teman semua. Boleh leasing sendiri aja ya? Iya. Oke, boleh. Tahun-tahun muda biasanya. Boleh. Boleh. Oke, kita mulai langsung aja ya. Oke. Ini yang pertama yang ada di kandang Derosa Auto ada ini. Betul. Kijang apa? Nah, ini Kijang LGX. Tahun berapa? Tahun 2001. Iya. Mobil seger ya? Mobil seger. Oke, ini mobil manual seger, ya Bang ya? Transmisi manual yang CC-nya 1,8, okay. Pajaknya ini kalah di 3 kali. Per tahun berapa? Per tahunnya 1,8. 1,8 itu PKB-nya. Udah dicek online itu sekitar 5,7. Itu sampai kelar. Sampai kelar 5,7. Ya? Oke, 5,7 nih teman-teman, 3 kali ya. 3 kali. Oke. Bang, nih interior masih ori ya. AC dingin interior ya. Interior ori, mesin sehat, kaki enak. Enggak ada masalah. Mesinnya ya? Dingin. Enggak ada masalah. Insyaallah enggak ada masalah. Cuman dipajak aja. Pajaknya aja. Yuk, berapa harganya? Untuk alamat SNK di daerah Tangerang. Balaraja ya. Oh, Balaraja. Berapa harganya? Ini kita jual terima mati. Apa adanya? Ya, sobat-sobat izin nih. Berapa? 5,4 aja. Tapi jangan ditawar. Udah ditunggu. Bang 5,4. Haji. Insya Allah rekomendasi 5,4. Bang Haji. 5,4 ditambah 5,7 udah berdirinya udah 60 pajak hidup. Ayo. Insya Allah rekomendasi banget. Oke, kurangin. Nah, kalau pajaknya hidup, 60 net. Kurangin lah dikit lah. Ya, dikit-dikit boleh kesini aja. 2,000 lah kurangin. Jangan kurangin. 2,000 lah. Udah ngambil tipis. 2,000 ngambil lah. Ngambil gede. Iya. Ngambilnya cuma 1,000-2,000. Ada bukti transfernya. Jadi ada 1,000, bukti bayarnya. Kurangin 1,000. Kurangin 1,000. 1,000. Ya, gas. Kalau pajak mati, tetap 5,4 ya. Yeah. Izin ya. Kalau pajak hidup jadi 5,9. Iya, nggak apa-apa. Boleh, silakan teman-teman. Yang mau Kijang LGX ya. Iya. Ready teman-teman. Warna hijau botol. Silakan. Nah, ini masih ini ada lagi. Serena. Serena Yakul. Yakul. Kenapa Yakul? Bentuknya kayak Yakul. Enggak lah. Lebih aerodinamis gitu ya. Kapsul. Lebih tumpukan gitu. Disebutnya Serena Yakul. Serena Yakul disebutnya. Boleh deh. Ini yang 2000cc. Tahun berapa? Bill apunya. Tahun 96. 96. Pajaknya ini berapa kali? Sekitar 5,4.
Itu sampai hidup semua? Udah sampai hidup. Oke, ini bicara transmisi Matic ya? Matic. Matic. Interior memang udah gantian tapi rapi ya? Iya, benar. Ini udah ada modifan di interiornya tapi memang terkesannya jadinya rapi banget, teman-teman. Rapi banget. Siap, dicek aja langsung. Udah di door trimnya ala retro. Ala-ala retro. Tapi rapi. Bagus banget, cocok. Mungkin hanya body-body aja nih. Body itu masih orisinil loh. Ini masih ori. Masih ori. Ini kayak cat yang kekop. Betul. Gini, gak apa-apa lah. Ya, tapi ya. Memang namanya mobil tahun segini ya, wajar ya, banget ya? Benar. Wajar banget. Tapi yang kayak udah begini jarang. Udah dicet ulang, tapi benar-benar hampir tipis ya, tipis, dempulnya hampir nggak ada, hampir nggak ada, hampir ya? Boleh ada. Bang, mau dijual berapa ini? Kemarin kan 55. Masa sih? Iya, pajak saya hidupin. Sekarang ya nego dikit deh, boleh. Ini 52 berarti. Ayo, 52 53 setengah deh. Enggak, 52 52 53 setengah ada. 52 guys, gas tambahin. Nggak mau, udah 52 tambahin. Bang, bisa hidupin. Ayolah, ayo. Tambahin saya hidupin. Gope udah, tambahin gope. 52 setengah ya? 52 setengah, 53 aja? Enggak, 52 setengah. Mau pulang ya? Ya. Ini nggak bisa kredit karena tahunnya 2004 ya? Tahun 96. 96, sorry. Tahun 96, jadi memang tahun segitu susah banget untuk yang namanya proses kredit. Tapi teman-teman kalau mau datang ke sini, atau tukar tambah juga boleh ya? Tukar tambah boleh kan? Boleh, boleh. Boleh, atau boleh. Teman-teman ada unit di rumah, tukar tambah sama ini. Tinggal tambahin. Sehat. Sehat, AC ya? Dingin. Sehat, teman-teman. Terus dia ada AC split juga tuh di belakang. Hidup semua. Hidup semua. Hidup ada semua. Remote-nya. Boleh, langsung aja teman-teman yang mau Serena nih. Yakult katanya. Betul. Boleh, silakan. Nah, ini ada lagi. Nah, ini Espas nih. Espas. Espas. Ada dua nih. Iya, ada dua. Ada dua. Ready Zebra semua nih. Espas ready. Bebek ada ready. Ungu. Ungu. Ini ungu, platnya daerah Tasik. Banjar ya. Oh, Banjar. Ciamis. Ciamis. Oke, tahun berapa ini? Ini tahun 96. Manual ya? Ini masih full orisinilan. Full ya? Full orisinil untuk asli. Interior asli full orisinil, belum pernah dicat. Ini belum pernah dicat aslinya sih. Oh iya. Ngaleng, Bang. Ngaleng. Bro. Ini jarang ya dapat mobil Jebra atau 96 yang benar-benar masih orisinilan sih. Cat-catnya semuanya. Boleh sih. Dan tebel, dan saya pastikan juga mesinnya sehat, Bang. Mesinnya sehat. Mesinnya sehat, AC-nya juga hidup, Bang. AC-nya. Rata-rata kan AC pada mati. Pada modar. Iya, ini AC-nya hidup, dan juga Bang yang lebih spesial lagi. Pajaknya. Pajaknya hidup, Bang. Pajaknya hidup. Agustus 2025, Bang. Oh, 2025, Bang. 2024 bukan. Ini mepet kalau 2024. Ini udah hidup berarti. Udah hidup ya? 2025, Bang. Siap, boleh. Pajak per tahun berapa sih, gue boleh tahu? 700, Bang. Murah ya? Murah, 800 paling mahal. Sip, ini berarti antik nih. Antik. Berapa harganya? Ini bisa dalam kategori antik. Mesinnya sehat, kayak kaki enak, body orisinilan, ban-ban juga masih tebel, AC-nya dingin. Ayo, berapa? Langsung. Temperaturnya bagus. Berapa harganya? 27. 27 juta. Nego dikit boleh? 24 enggak boleh. Kemarin 24 kan pajak mati, Bang. Udah saya hidupin. Boleh, yuk. Naikin lagi, Bang. 25 berarti. 25. Tambahin lagi, Bang. Enggak, udah 25, Pak. Gope aja. Bang Haji, yuk. 25. Enggak. 25. Yuk. Bismillah ya. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini mobil yang saya jual pun mesinnya saya jamin sehat. Sehat ya. Boleh nih, 25 juta Espas. Ya. Antik, belum pernah ada yang namanya cat ulang. Memang bodinya aslinya seperti ini. Aslinya ini. Mungkin kita interior menggunakan aja yang udah diganti ya. Interior bangku doang, bangku tengah bangku diganti. Tengah aja. Itu Luxio, Bang. Oh, Luxio. Bukan Luxio, Grand Max. Oh, ini punya Grand Max jadi. Bangkunya, bangku belakangnya. Bangkunya aja ya. Bangku Grand Max. Jadi lebih besar, lebih enak, lebih nyaman juga, benar, Bang. Ya. Oke, siap. Jadi udah ada bonusnya upgrade-an tuh di mobilnya. Oke, bangku lanjut aja. Lagi. Nih, ini Espas yang ini tahun 2001, Bang. Oke, 2001. 2001 mesinnya juga sehat, Bang. Mesinnya aman. AC-nya juga hidup, Bang, dingin. saya pastikan dingin. Pastikan ya. Saya pastikan juga mesinnya sehat, Bang. Sehat semua. Oke. Pajaknya gimana? Pajaknya juga, Bang. Saya pastikan hidup, Bang. Dipastikan hidup. Pastikan hidup bulan 3 2025, Bang. Panjang ya? Sudah hidup, Bang. Sudah hidup. Jadi yang saya jual pun enggak mati atau mau dihidupin, enggak. Ini udah hidup. Ini udah hidup ya. Oke, siap kondisi. Dandan di body-body dikit wajar. Wajar. Tahun 2001, tapi yang penting mesinnya sehat. Mesinnya sehat dan bisa dipakai ya. Aman dari lakban juga. Oke. Mau dijual berapa? Kira-kira ingin. Body interior full orisinilan. Iya. Yuk, murah, berapa? Bang. Mau ini 2001, apa? Saya jual 27, Bang. 27. Enggak mau disamain aja. Kayak itu. Ini sih menang di tahun. Sama menang di mesin, ya sama ya mesinnya sehat semua. Sama. Cuman dia udah beberapa kali udah berapa cat. Ini lebih muda tahunnya. Iya, 2001, ini 96, beda 4 tahun. Itu dia. Udah samain. 26 deh. Enggak sama. 26 setengah ya. Enggak, 25. Enggak. 25. 26 setengah. Gope lagi dah. Dapat gope. 25.500. Ya. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Bawa pulang ya. Bawa pulang. Oke, jadi insyaallah enggak kecewa. Mesinnya saya pastikan sehat ya. Beda tahun, tapi kondisi mesin semua sama. Iya, ini menang di ori. Nah, itu menang di ori, pajak sama-sama panjang nih. 2025 semua. 2025 semua. Oke, AC hidup, interior semua rapi, betul. Tinggal dipakai aja ya. Oke. Oke, mana lagi? Ini kuda. Ini, Bang. Ini lagi saya check up.
Oke. Okay. Biar enak. Biar enak. Nah, boleh. Biar lebih enak lagi. Udah enak sih sebenarnya. Makin enak. Biar makin enak. Biar okay. Sobat-sobat semua. Buat di kaki-kaki ada keluhan. Biasanya kan kalau kuda kan ada keluhan di kaki-kaki. Pastilah. Ini bensin, Bang. Ini yang 16 tahun 2000 tipe GLS yang tertinggi ya, Bang. Oke. Okay. Saya pastikan mesinnya sehat, Bang. Mesinnya sehat. Saya pastikan mesinnya benar-benar siap gas, siap keluar kota. Boleh. Karena udah teruji kemarin saya bawa ke Pandeglang naik gunung, turun gunung. Aman. Gunung kembar, Bang. Wis buka. Oh, enggak. Sudahlah. Oke, lanjut lagi. Oke. Okay. Yang 1600 cc masih karburator ya, Bang. Masih karburator. Jadi bisa lebih irit ya. Apalagi? AC dingin. AC dingin. Ban-ban masih baru, Bang. Pajak hidup. Pajak hidup. Bulan saya hidupin bulan 4 2025 ya. Ya, okay. Saya hidupin tahun depan. Ini hidup semua nih, iya, Bang. Iya, udah saya hidupin, Bang. Tiga berjejer. Iya. Coba, Bang Haji. Ini kondisi udah enak pasti ya? Kondisi saya pastikan udah enak. Udah pasti enak. Iya. Ya? Oke. Okay. Berapa? Kemarin ini? Kan pajaknya 45 ya. Ini naikin lagi, Bang, buat pajaknya, Bang. Berapa? 47,5. Berarti kemarin mati ya? Kemarin mati. Sekarang udah hidup ya? Udah hidup. Sekarang berapa? 47,5. 46 udah 1000 lagi. Temen gue boleh gak? Enggak, udah 46. 46. Ya udah buat 46. Bawa pulang ya. Udah terima rapi. Pajaknya aman. Dan paling sedikit di body-body ya wajar ya. Wajar. Tapi aman enggak lakban. Oke, itu dia. Ya. Intinya kondisi mobil udah siap pakai, jadi betul. Teman-teman tinggal langsung dicek sini. Iya, interior ya. Full original, Bang. Full ori ya. Okay. Orion. Siap, lanjut lagi. Troper. Troper. Okay. Ini punya bapaknya Vincent, Bang. Itu terus. Bapaknya Vincent nitipin mobil ke saya. Minta dijual 65, Bang. Oke. Okay. Troper tahun 95, pajaknya 95. Hidup di bulan 9. Bulan 9 apa bulan 8, Bang? Bulan 9. Bulan 9. Hidup ya? Hidup. Pajaknya hidup, benar-benar hidup. Bener-bener ada hidup. SNK-nya juga. Oke. Okay. Dan ban-ban tebal. Ini udah ada modifan atau gimana? Untuk bagian dalamnya memang dalam interior sudah dimodif. Modif ya? Nah, dimodif ala-ala camper van. Camper van. Oke. Okay. Betul. Tapi rapi ya? Tapi rapi. Ada, tapi rapi. Ada hording-hording. Ada kasur, iya ada hording, tirai. Ini yang mau camping-camping iya. Sama keluarga cocok banget sih. Ada ranjangnya. Ada ranjangnya boleh atau di atas nanti mau pasang betul. Apa namanya tenda. Roof rail bisa. Roof rail bisa untuk taruh tenda. Benar. Ini siap. Bensin yang 4x4. 4x4 transmisi manual semua. Aktif semua. Empat-empatnya, okay. 4x4-nya benar-benar bisa dicek dan bisa dicoba aktif berfungsi dengan baik. Boleh lah. Berapa harganya? 2300 cc. Ya, 65, Bang. Bapaknya pinjam nitipin 65 ke saya. Kita panggil apa ya? Oh iya, panggil. Panggil dong orangnya. Bapak. Pak Haji. Bapak. Ini topper mau ditawar nih. Pak Haji. Tawar aja ya. Bapak sini dong, Bapak. Kalau 60 boleh nggak, Pak Haji? Jual. Wow. Okay. Berapa masa, nih? 60 jual. 60 jual gas. 60 jual gas ya. 60. Tapi sobat-sobat mau nego lagi mumpung ada orangnya datang boleh, sini. Boleh, datang langsung sini aja ya. 60 masih boleh di dinegoin lagi. Negoin lagi aja ke sini. Insyaallah nanti dapat harga yang lebih kurang. Betul. Aja. Pasti. Proper. Yang hobi-hobi aja, yang pengen jalan-jalan sama keluarga, camping dan lain-lainnya bisa banget pakai bisa. Mobil ini. Pajak juga masih hidup. Pajak masih hidup 99. Luxio. Oke, ini Luxio, Bang. Woi, ini biar dikata apa? Dikata apa? Dikata-katain. Dikata mobil kotak-kotak ya. Tapi keren dikata-katain. Buktinya ini mobil paling laku, Bang. Paling laku, paling dicari orang dan banyak peminatnya, Bang. Karena mobil ini juga bisa dibilang multifungsi. Antara teman-teman mau pakai pribadi atau buat usaha bisa. Bisa. Ini makanya dibilang multifungsi. Multifungsi. Kalau buat pakai sendiri masih ada kemewahannya dibanding Grand Max ya. Beda soalnya sama Grand Max. Namanya juga Luxio. Luxio. Tahun berapa, Bang? Tahun 2009, tipe D. Tipe D. Udah di-upgrade pelek racing. Oke, pelek. Kalau standarnya kan ori standar. Ini pelek racing ringnya ring 17. Oh, ring 17 sudah lebar ya. Iya, mesinnya saya pastikan sehat abis bongkar overhaul besar, Bang. Jadi aman ya. Udah dibersih semua, Bang. Udah sehat, Bang. Oke. Okay. Mesin benar-benar enak. Nah, ini manual ya? Manual. Manual. AC dingin, kaki-kaki juga aman. Kaki-kaki lumayan masih walaupun enak. Pakai ringnya agak sedikit besar, iya, tapi enggak ada masalah agak ya. Besar ya, cuma agak besar jadi agak kurang nyaman, tapi saya pastikan masih bagus. Oke, untuk perkotaan sih masih aman. Masih aman. Kalau untuk ukuran seperti ini. Iya. Oke, ini cuma kotor di luar, nanti udah terima bersih ya. Betul. Pajaknya gimana? Untuk pajaknya hidup, Bang, bulan 8 2025. Oh, 2025 lagi ya. Oke, 2025 nih, teman-teman. Hidup panjang ya. Iya. Interior udah retrim atau itu retrim? Retrim. Retrim. Ya? Retrim, tapi masih ada orient, tapi masih temporer ya, Bang. Enggak permanen. Enggak permanen ya. Iya. Masih bisa lagi nih, teman-teman. Boleh. Harganya berapa kira-kira? Ini Luxio. Kita jual di 78. 78. Pajak hidup. Kemarin pajaknya mati, Bang. Ini udah saya hidupin. Hmm. Iya. 78. 78. Pajak per tahun berapa sih? Pajak per tahun 2 juta. 1,7 atau 2 juta, 2 jutaan. Iya, maksimal 2 jutaan. 2 juta. Okay. 2009. Berapa tadi harganya? 78. 78. 73 enggak boleh. Aduh. Kalau kemarin masih pajak mati, saya lepas, Bang. Berapa nih kira-kira? Pajaknya kemarin habis
empatan. Ya, iya. Nah, lebihin deh. Kurangin apa, Pak? Kurangin enggak apa-apa. 75 kasih. 76 boleh? 75 kasih. Tambahin lagi. 75 kasih. Tambahin lagi. 75 Bang Haji. Enggak mau. 75. Tambahin lagi. Karena buat bayar pajak kemarin. Ganjil ya. Jangan ganjil-ganjil. Ganjil ya. Ayo ganjil-ganjil kayaknya. Ganjil ya. Kalau buat pikiran boleh. Lah, ya udah 75 300 ya. Jangan, 75 500 bismillah. Kurangin cepet lagi dah, 75 400 dah. Tambahin 75 500 deal, bismillah. Bismillah, 75 400 udah. Gas. Gaspol? Ya udahlah. Ya udahlah. 75 400. Masukin ember juga nih. Buat bensin doang gitu. Buat bensin bener. Enggak apa-apa alhamdulillah. Yeah. Nah, lanjut lagi. Xenia nih. Ini Xenia yang 1300 cc. Ini baru masuk. Baru masuk. Oke, okay, tahun berapa? Xenia 2010. 2010. Yang 1300 okay. 4 silinder. Ya, ini di beberapa bagian masih full orisinil, Bang. Masih full ya. Orisinilan, Bang. Oke, okay, ini interior. Interior. Interior di retrim, Bang. Oh, retrim. Temporer. Oh, sarung. 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 Ya. Manual ya? Manual. Manual. Mesin sehat, terjamin, Bang. Hmm. Aman terkendali. Aman. Enggak ada masalah. Oke. Okay. Kayak kaki juga nyaman banget. Nyaman AC-nya banget. AC-nya dingin banget. Oke. Okay. Bodinya orisinil banget, Bang. Ini ya. Ya. Harga apa pajaknya gimana? Nah, harga pajaknya. Mu? Gimana pajaknya? Pajaknya dicek sekitar terima hidup ya. Terima hidup aja lebih enak ya. Hmm. Terima hidup kita ya, jual. Ya, estimasi keseluruhan lah. 83, Bang. 83. Boleh nego. 83 juta. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Kalau pajak mati? Nah, pajak mati. Saya jualnya itu sekitar 67, Bang. Wih, jauh ya. Berarti ini dalam nih. Dalam. Hampir ceban. Hampir 10.000. Iya. Sebenarnya sih pajaknya mati cuma 4 kali. 4 tahun 38 bulan. Denda kali ya. Iya. Denda dan lain-lain ya, teman-teman. Ya, ini untuk alamat SNK juga masih daerah Tangerang, Bang. Masih Tangerang. Sumarekon. Udah kita apa adanya ya, Bang. Iya, apa adanya aja. Yuk, apa adanya? Berapa tadi? 67. 67. 64 kasih enggak? 65 500 boleh? 64 kasih dah. 65 500 Bang, izin 64 Bang. 64 ya kasih. Mobil sehat, Bang. Izin deh. Pas lagi di pemutihan izin teman-teman. Izin kita sakit deh. Iya. Yuk 64. Jangan, tambahin. Gope lagi dah, ya gue pulang. 64 500 bawa pulang. 64 500. Bawa pulang ya. Bawa pulang deh, enggak apa-apa. Ya udah enggak apa-apa ya. Ya. Itu apa adanya ya, Bang. Ya. Oke. Okay. Apa adanya. Tapi saya pastikan mesinnya sehat. Hah? AC-nya bagus, kaki-kakinya sehat juga. Oke, okay, aman. Sobat-sobat dan di pajak tok sama ban depan dikit. Dikit ya ban depan ya. Ban depan ya, ban belakang masih baru. Tinggal ganti aja nih ban depannya. Iya, ini insyaallah enggak dandan lagi. Insyaallah enggak dandan. Nah, mungkin itu teman-teman yang mau apa adanya. Ya. Tapi mau terima pajak panjang tinggal diobrolin lagi. Tinggal, diobrolin tinggal lagi. Tambahin lagi ya. Betul. Oke, siap. Habis nih. Habis. Ada lagi enggak di luar? Oh, ada. Apa? Mobil Suzuki R3 2020 R3. GL manual 2020. Warna sempen. Warna sempen. Iya, kilometer baru 37. GL manual. Iya. Itu kilometer berapa kira-kira? 37 ribu. Iya, pajak hidup. Pajak hidup? Iya. Mobil overall masih orient semua? Oh, bagus banget, Bang. Bagus banget? Bagus banget. Itu pokoknya mobil sehat, tinggal sehat. Dipakai aja gitu. Tinggal pakai aja. Oke, okay. Berapa harganya? Semua nggak ada dandan. Berapa harganya? Kita buka di 155 juta, Bang. 155? Iya. 155? Kurang lagi boleh? Boleh. 140 nggak dikasih? Jangan, belianya udah lebih dari itu, Bang. 140 nggak dikasih? 143 belinya. Oh, udah sih ya? Iya. Seberapa enaknya? 147 boleh nggak? 145 deh kasih deh. Jangan, Bang, nipis banget, Bang. 145. Belinya udah 143, Bang. Iya. Sama OP sekalian berdiri udah 144. Iya. Lebihin. Kope lagi ya. Enggak mau, 1000 aja. Lebihin 1000. Ya. 300 lagi ya. Gak ya udah. 145 800 bawa pulang ya. Siap. Okay. Itu bukan ini R3 teman-teman. R3 nanti ada gambar ya. Ada. Ada. Nanti dikirimin gambarnya kita tampilin juga ya. Biar teman-teman bisa lihat mobilnya seperti apa. Boleh cek teman-teman ada yang murah lagi dari harga segitu silakan. Silakan teman-teman. Apalagi insya Allah harga paling murah lah. Pajak hidup. Kalau ini memang pajak agak dalam makanya harganya murah teman-teman. Silakan aja. Tapi kalau pajak hidup boleh silakan tinggal diobrolin di sini ya. Pasaran di 83an Bang, 85 sekitar segitu ya. Mereka orang. Oke. Nah, tapi kalau pajak hidupnya tadi udah 78 tuh estimasi buka. Bisa turun lagi tinggal nego lagi aja ya. Bang Haji, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang pasti sehat sukses selalu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan penjualan semakin banyak lagi. Abis nih unitnya berganti lagi sama unit-unit baru. Insya Allah. Ditunggu nanti unit-unit baru yang masuk, kita konten lagi ya. Baik. Oke, siap. Bang Haji, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga sudah menonton. Kita ketemu lagi next video. Bareng lagi sama Bang Haji, masih di Kandang Derosa Auto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.